willing to say I... Tunggu dulu, sebelum nonton jangan lupa like, komen, and subrek, subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Halo Bajakers, welcome to my channel. Jumpa lagi bersama gue Jos. Hari ini gue ada di Margo City, Depok in the sky, in the moon. Ya kan? Gue mau nge-review satu mobil. Keren. Mau tahu? Nih mobilnya nih. Mantul bukan? Kita kulik-kulik langsung sama ownernya ya. Ownernya ada di... Ownernya polisi. Gue mesti serius kalau nggak ditangkep gue. Bang! Siap. Apa kabar? Sehat. Bang siapa? Rifki. Bang Rifki. Sebut saja Rifki. Bang, ya. Gue izin ya mau nge-review, ngulik-ngulik mobil lu ini. Siap, siap. Toyota Corona Absolute. Corona Absolute tahun 96. Tahun 96. Yeah. Corona Toyota Corona Absolute tahun 96. Tapi ini Corona ini enggak jahat ya? Enggak dong. Lebih memanjakan ya kan. Wah, malah menyenangkan nih. Ya. Bisa kasih tahu ke teman-teman enggak, Bang? Apa yang udah lu otak-atik nih sama mobil lu ini? Kalau yang gua otak-atik sih dari chat ya. Dicat ya? Kalau cat udah gue cat sini. Aslinya kalo, warna apa? Aslinya kan warna putih biasa kan. Oh putih biasa. Terus udah retak-retak juga, udah jelek, udah kuning. Udah uzur. Ya terus lampu-lampu juga sebagian udah ada yang gak bagus ya. Jadi gue balikin lagi ke yang ke aslinya. Balikin lagi aslinya. Yeah. Jadi lo bukan memodifikasi ya, jatuhnya lo bukan. Merestorasi. Iya, restoran kecil-kecilan lah. Restoran kecil-kecilan. Restorasi lo bukan restoran. Restorasi. Jadi pembaharuan semua nih. Iya. Yeah. Yang apa aja yang udah diremajakan selain cat, lampu? Lampu. Terus velg bagian sih. Bagian eksterior ya, eksterior. Yeah. Velg. Oh, velg. Kalau velg gua ganti ke punya Sienta. Velg Sienta. Toyota Sienta. Soalnya kalau asli Corona tuh udah kropos lah, ring 14 nya juga. Oke. Berarti untuk cat lu udah ini, itu kalau spion-spion itu bawaan aslinya? Bawaan aslinya, aslinya dari track dong. Oh dari track, iya. Untuk tahun 96 retrack jarang loh ya. Iya. Tapi electric mirror juga bisa begini. Masih oh, iya, mantap. Biasanya kan dari dalam mobil. Terus untuk grill? Kalau grill emang bawaannya begini sih ya. Bawaan begini. Dari sananya, dari tahunnya. Mm-hmm. Soalnya kan ini kan ada perbedaan nih. Nah ya, iya. Seperti Corona yang pernah gue review itu yang nanti ada nih subiasnya di atas ya. Putra Dilan punya, beda nih. Aneh nih ini. Ini tampangnya lebih kayak ke Grand Corolla ya. Iya, Greco. Nah, bisa ceritain Bang, kenapa bisa berbeda begini? Kalau dari tahun sih ya, dari awal Corona Absolute. Ada yang pertama tuh Corona Absolute Excellent. Ya, Absolute Excellent itu dia bagian grillnya ini seperti ini. Cuman dia list chrome. Oh, list chrome. Bumper juga model kayak gini cuman pesek. Pesek kayak hidung rata gua. Rata tuh. Kayak hidung gua pesek. Oh, jadi lebih ini lebih mancung nih. Iya, lebih mancung. Kalau misalkan apa? Ini bumper apa nih? Ini bumper mancungin. Ini bumper punya Corona 97. 97. Oh, ya lebih facelift lagi kan. Lu iya. Upgrade ya. Upgrade. Terus ada perbedaan apa lagi, Bang? Kalau untuk 95 sama 97 itu perbedaan di grill sih. Grill. Kalau grill 97 dan 98 itu dia lebih kebelah dua sini nih. Oke, kebelah ada dua. Belahan yang kayak si itu. Iya. Dan logonya di sini Toyota-nya. Oh iya, benar. Ini tampangnya ini lebih JDM sih. Ini lebih JDM benar. Beda kalau si Putra lebih kayak apa ya? USDM mobil. Iya. USDM kalau ini lebih ke JDM. Apa karena putih kali ya? Jadi JDM-nya kental banget. Iya sih. Sebenernya. Kayak kopi. Kopi kopi. Gak pakai gula. Pahit dong. Anjir. Terus kalau dari segi lampu sen apa? Kalau lampu sen ini karena kita bumper udah ganti, jadi lampu sennya juga ngikut ke 97. Oh jadi
lebih muda, tampang lebih muda. Aslinya nggak ada lampu sein gini. Ada, cuman di bawah banget sih di sini, terus gede banget diameter. Aneh ya, udah pesek, sehingga peletakannya begitu. Kayaknya nggak asal-asalan bikinnya ya. Iya. Oh jadi ini lu udah ganti bumper, belakang juga udah ganti. Ganti. Kita untuk depan ini aja kita bahas ke samping. Iya, kita ke samping mah. Nah ini sampingnya nih. Wih nih. Kalau untuk samping apa aja bang? Kalau samping sih cuma ada penambahan list aja sih nih. Oh ini list ya? Iya. List. Sama pewarnaan di handle. Biar ala-ala OM lah OM. Aslinya putih ya. Aslinya putih. List ini dulu emang nggak ada. Kalau listnya sih sebenarnya ada nih. Kan tahun 95 itu kan bumpernya ada listnya keliling. Oh iya 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 benar. Karena ini udah diganti, jadi listnya cuma di sini aja. Jadi kayak M46 gitu ya. Iya. Ada kan. Oh iya nih handle-nya dicat hitam. Nah, ini nih talang air. Jarang nih pakai talang air nih, ya kan? Ini asli Corona punya nih. Ini sih bikinan sih. Oh, bikinan. Iya. Oh. Unik loh, bisa bikin juga ya talang air ya. Bisa. Terus apa lagi, Bang? Kaca film pasti ya. Kaca film pasti dong ya kan, kita kan anak muda ya kan. Harus gelap-gelap sedikit. Harus gelap-gelap. Biar kalau ada percumbuan itu aman lah. Lebih privacy ya. Terus nah ini antena bawaan. Bawaan dong antena. Hidup. Udah aktif. Mati. Begini aja udah dia. Iya. Ini tinggal digantungin dari Indonesia nih, keren nih. Keren. Corona itu sebenarnya kan identik dengan mobil yang mewah ya bang, yeah. Dulunya, di era dulunya yeah. Kan yang dipakai orang-orang penting lah. Orang-orang seperti... penting, tapi kan lu juga penting kan. Iya yeah, dong. Terus, untuk velg ini yang tadi Bang... Rifki. Fikri ya? Rifki. Oh Rifki ya, gitu Fikri mulu. Velgnya bawaan OM Sienta. Toyota Sienta. Iya. Terus ini udah bawaan juga. Bawaan semua dong. Bawaan semua. Oh, berarti ini mobil ini tidak ada modifikasi tapi dipertahankan originalnya. Walaupun... Kenapa sih lu enggak mau ada pikiran untuk modifikasi segala macam, ganti velg atau apa? Kalau ganti velg sih dulu sih gua pertama kali punyain mobil. Mm-hmm. Yang namanya kita kan baru punya mobil kan ya. Mm-hmm. Itu namanya kita custom pot kit. Oh, pot kit ya kan? Pot kit. Ya. Gak usah ngomong lah ya. Pot kit, terus ring juga kita ganti. Kita udah berapa kali ganti nih ring. Oh. Dari ring 17 sama ring 19. 19? 19. Tapi aman ini semua? Ceper abis. Wih, iya. Berarti udah dulu udah sempet di ini ya, diperkosa juga nih mobil sebenarnya ya. Ya. Begitu lah pokoknya bawahnya kayak enak lah. Terus kenapa lu memikir kenapa lu mau mengkonsepkan sekarang ini OM look? Karena gue lihat kalau OM itu ya kelihatannya sih mobil tuh terlihat lebih mewah ya. Benar. Rapi, berwibawa. Wis, contohnya kan berwibawa. Terus ya pokoknya kalau orang tuh kalau ngelihat mobil jadul tahun 90-an masih mulus, mulus dan original ya. Iya, dan pasti orang tuh ngeliatnya juga ngelirik ya. Iya, asli dong. Kecuali kalau di lagu-laguin orang pasti nilainya udah begitu belagu banget kan ya. Iya. Lebih jadi rapi, berwibawa. Wih, mantap. Bijaksana dan bertanggung jawab dan seperti orang penting lah. Ya udah, kita ke belakang. Berarti untuk samping ini aja ya, Bang ya. Iya. Oh, untuk belakang? Nah, untuk belakang apa, Bang? Kalau untuk belakang nih ya, kalau untuk Corona seperti yang gue bilang tadi, dia kan ada 3 varian. Benar. Yang absolut. Benar. Kalau untuk varian yang 92 sampai 94 itu, kalau nggak salah nih ya, 92 sampai 94, ini lampunya nyambung. Jadi garnis lampunya sih nyambung. Oh, iya. Nyambung, bener bang. Terus plat posisi nomornya, plat di bawah. Iya, bumper. Berarti kayak yang si itu lagi tuh. Iya. Iya. Si Putra, ini kan nyambung. Iya. Ada tulisannya. Corona. Corona, COVID-19. Kalau iya bener-bener. Iya. Terus karena dari 95 ke 96 udah putus nih facelift. Udah putus. Udah putus. Cuman warna masih tetap sama. Gak bisa balikan lagi berarti kalau udah putus lagi. Bisa gantiin bagasi. Oke, jadi perbedaan untuk bumper belakang ada perbedaan?
perbedaan ada. Ini udah lu ganti juga nih? Ganti. Yang lebih mancung juga? Iya. Pokoknya 92 tuh sama pesek 95 pesek lah. Pesek, ya. Rata lah. Oke, okay. Oh. Nah, iya, terus kalau bagian belakang nih, 97 sampai 98, ini udah bukan warna putih merah. Merah kuning. Oke. Okay. Dibalik, jadi merah di atas, sena di bawah. Jadi merah kuning. Hanya seperti itu aja ya, iya. Perubahan-perubahan. Enak banget yang mencipta mobil ini ya, jadi cuma dirubah-rubah begitu. Terus ya ini emblem-emblem, stiker-stiker, Go 90s keren pokoknya. Terus ini KNN dong. Iya dong, jangan lihat mobilnya lo, filternya KNN. Katanya pasti buka Sakura mereka. Terus ya emblem-emblem, oh ini untuk bahas mesin kita. Ini 2000cc. 2000cc mesinnya. Berarti ini Corona Absolute yang 2000. Kan ada yang 1600 ya? Iya, 1600. Jadi kita ke udah seluruh eksterior kita udah bahas, kaki-kaki, body samping, belakang, depan, atas enggak perlu, karena tetap atap biasa ya. Iya, kan? Belum ada bolongannya. Janganlah. Tapi kalau mau jangan pakai sunroof, Bang. Kalau mau beda, teropong. Berarti kalau untuk mesin standar full. Standar dong, full. Standar full 2000cc. 2000cc. Ya? SOHC 4 silinder. 4 silinder. Berarti untuk mesin full standar? Full standar. Nah, sekarang kita bahas interior. Emang ya. Yuk, sip. Oke. Kita sekarang sudah berada di dalam kabin mobil Bang Rifki, bener kan? Sip, betul. Salah lagi lagi, kita kesalahan. Sekarang kita bahas interior, Jer. Oke Bang, kita bahas tipis ya, interior ya. Apa aja Bang? Ini interior, gue sih agak ngilu-ngilu gitu duduk di sini, soalnya joknya bersih. Terus kedua bahannya ini mas, emang ini asli bawaan? Asli bawaan, si ori. Si bludru-bludru gini. Iya, bludru. Gue tuh paling demen bahan gini, JDM banget. Tau gak JDM? Jepang, Japanese domestic market ya, bukan janda muda loh. Apa aja Bang? Kalau bagian dalam sih gak ada yang gue rubah sih ya. Semua full standar. Tadi sih pas gue dapet nih mobil, udah dikulit-kulitin sama orangnya tuh. Oh. Iya, cuman gue copot kan. Untung nggak merusak ya? Enggak, dia cuma kulit kayak cuma di kayak enggak, kita sarung doang ya? Iya sarung doang sih, nggak permanen sih. Terus door trimnya juga? Door trim enggak, cuma jok aja sih. Oh ini juga udah kayaknya udah dicat ya? Iya. Si handle kan? Iya. Tapi rapi sih ini mobil. Terus ininya original semua masih original. Masih ori. Terus semua. Setir kok beda sih kulit gitu? Karena kan ini kan emang bawaannya. Bawaan itu? Bawaannya emang ori sininya. Gua pinggir nih. Diganti. Enggak, emang ini memang udah bawaan begini. Mm-hmm. Yang diganti palingan cuma bagian head unit aja sih. Head unit, ya. Sama speaker. Konsol-konsol rapi banget. Ini masih aktif semua, Mas. Aktif semua. Ini AC hidup ya, Bro, sis ya. Adem loh, singin. Ya paling ya inilah kisi-kisi AC diganjel di penambahannya, oh, modifikasinya. Iya. Kayak namanya kan udah tua ya kan. Gini-gini udah ya. Kendor-kendor ya. Iya. Mesti suntik botok dong ya, biar kencang. Terus head unit buat memanjakan diri kalau lagi di dalam kemacetan, kesendirian, ya kan. Terus karpet dasar Bang semua bawaan. Masih bawaan semua original sih. Rapi banget dalamnya. Ini semua asli ya semua. Masih asli semua. Jok-jok belakangnya juga. Oke, full original lah dalamnya. Full original. Lu ini melakukan perawatan aja paling ini ya? Iya. Kayak ini plafon. Plafon juga. Original. Ori semua. Gak ada yang rubah-rubah dalamnya. Ini juga. Berarti untuk keseluruhan interiornya ini standar semua dan original semua, penambahannya hanya head unit tweeter speaker. Nah, ini nih yang harus ditakutin. Ya. Gua enggak berani megang dalam-dalam, takutnya di bolongin lagi pala gua entar. Terus sama ini chargerannya. Nah, ini chargeran yang dikira kamera gua Unikip. Enggak lah. Oh berarti ini mobil 2000cc, Matic ya? Matic, transmisinya Matic. Jarang, tahun 96 ya? Iya tahun 96, Matic. Kondisi seperti ini, luar biasa. Ini mesti perawatan ekstra. Bang, kayak gini sebenarnya perawatan susah gak sih? Kalau perawatan sih, kalau kita rajin sih ya, nggak susah-susah banget sih. Nggak susah-susah banget tuh maksudnya gimana Bang? Maksudnya
kan kalau lu bawa ke salon pekerjaan sendiri? Iya sendiri dong. Wih, semangat. Iya dong. Diri sendiri. Iya dong. Ini kan sebagai sampel juga soalnya. Benar, buat display. Iya. Terus paling perawatan kayak vakum gitu-gitu. Vakum, ya. Iya. Soalnya joknya gila bersih banget, lu masih alut lah. Oke, mantep. Terus rewel nggak mah? Untuk kalo dari segi mesin? Rewel sih enggak, selama ini enggak. Aman-aman aja. Paling jauh kemana bang Mas? Paling jauh Bandung. Bandung? Bandung. Jawa gitu belum pernah ya berarti? Belum. Tapi Bandung juga Jawa Barat juga ya, Jawa juga. Terus ini Matic-nya nggak pernah ada masalah? Nggak pernah ada masalah, selalu grass lah Matic-nya mah. Pokoknya terjamin lah ya bang ya. Ya iya. Mengantarkanku sampai pelaminan. Oke, okay, untuk segi interior itu aja, kita keluar lagi bang ya. Oke, okay, siap. Dah. Oke, okay, kita sudah di luar kembali karena kita sudah membahas semua interior pada mobil ini. Semua grass keren, full original. Nggak ada kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh pemilik mobil nih. Iya lah. Nakalnya dulu. Oh, dulu nakal. Iya. Ada foto dulu nggak bang? Waktu ada. Keper banget. Ada. Oh, ya nanti ya. Bang, gua mau tanya-tanya lagi nih, terakhir lah ya, sedikit-sedikit lah. Ini kan lu pakai mobil ini udah berapa lama? Udah hampir 2 tahun sih. 2 tahun, selama 2 tahun ini lu ada rekomendasi nggak bengkel mesin di daerah Depok utamanya? Kalau bengkel mesin sih... Ya menurut lu oke? Gua sih belum ada, masih campur-campur sih kalau bengkel mesin sih. Oh, lu masih kemana-mana ya? Iya, soalnya kan mobil kan jarang juga dipakai. Oh, berarti ini bukan mobil harian? Bukan. Pak, mobil koleksi ini. Kita mah walaupun hujan, naik motor udah, padahal oh iya, mobil ada. Beginilah namanya orang cinta mobil begitu tuh ya bang ya. Apapun nih korbannya nih, sampai dia naik kehujanan, ke angin, gak apa-apa, mobilnya di rumah. Berarti untuk bengkel lu masih campur-campur. Masih campur-campur kemana-mana. Untuk velg atau apa lu ada rekomendasi? Kalau velg juga belum ada sih, belum. Soalnya ada. Susah banget sih VCD-nya tuh. Benar, VCD Corona ini perlu gue ulangin lagi ya. Buat brosis yang belum tahu, kenapa orang banyak bilang velg corona itu susah segala macam. Ya susah karena PCD-nya itu 5x100. Iya. 5x100. Biasanya itu orang jual velg yang jual velg lah ya, biasanya itu PCD 5114, 4x100. Iya. Ya kalau mau gampang, kalian bisa ganti PCD-nya aja ke bengkel bubut. Yang terkenal. Yang terkenal itu yang kalian udah tahu lah, Pak. Depannya S. Untuk body nggak ada. Apanya? Bengkel cat segala macam. Bengkel cat ada? Ada. Ada. Apa tuh bang? Di ya gua sendiri. Oh ya lu ada usaha apa sih lu maksudnya? Kalau gua sih ada kan usaha. Kan nama IG lu kalau nggak salah FT Garage. FT Garage iya. Itu apa sih? FT itu sebenarnya 53 itu nomor rumah gua. Oh. 53. Garage itu garasi. Lu melayani apa gitu di Kalau di gua sih kalau untuk detailing. Oh, terima detailing juga. Ya. Terus sama kinclong. Buat pengecatan. Detailing berarti poles, body eksterior interior, iya. Terus pengecatan juga sol-solan segala iya. Nah, FT Garage nanti gue cantumin IG-nya. Lu langsung kontak aja. Untuk harga bisa diomongin lah ya. Bisa lah, murah lah. Murah ya. Iya. Tapi bukan murahan. Bukan kaleng-kaleng juga hasilnya. Lihat aja begini. Ternyata mobil rapi, ternyata dia yang punya, yang ngerjain sendiri gitu loh. Iya. Mantap. Berarti untuk jual-jual part enggak ada ya? Kalau jual part belum. Hanya detailing mobil detailing aja jatuhnya aja, salonnya. Iya. Oke. Untuk eksterior, interior, kaki-kaki, mesin, interior udah kita bahas semua. Apa lagi Bang mau dibahas? Ya, udah sih. Udah ya. Iya. Udah ya. Ya udah. Ya udah Bang Rifki, gua kecuali ketuker mulu tuh. Thank you banget udah nyempetin yep. waktu lu buat gua dan boleh ngijinin nge-review mobil yo, antik lu ini. Toyota Corona Absolute tahun 95. Oke. Okay. Sekian dulu review gua. Jangan lupa like, comment, subscribe and share ke teman-teman kalian sebagai car enthusiast. Ciao.